بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Nasihat ke-12, setelah mengamalkan ilmu baru engkau mengetahui hakikatnya. Wahai anakku yang tercinta, dan ketahuilah bahwasanya sebagian daripada masalah yang engkau tanyakan kepadaku itu tidak dapat dijawab dengan tulisan ataupun perkataan. Tetapi bila engkau telah sampai kepada hakikat halnya setelah beramal dengannya, maka barulah engkau akan paham. Kalau engkau belum sampai ke sana, belum mengamalkannya, maka engkau belum mengetahuinya. Karena masalah-masalah ini adalah masalah zawqiyah, yaitu masalah yang tidak dapat dipaham dengan sebenarnya kecuali setelah dirasai oleh seseorang akan hakikatnya. Maka masalah-masalah yang seperti ini tidak dapat disifatkan, dijelaskan dengan perkataan, tetapi mesti dicoba dan dirasai. Seperti manisnya sesuatu yang manis dan pahitnya sesuatu yang pahit, maka hal ini tidak dapat diketahui kecuali dengan dirasai. Kada bisa diketahui dengan penjelasan, tulisan atau seumpamanya. Seperti contohnya adalah halawatul iman, manisnya iman. Manisnya iman artinya lazzatul ibadah atau lazzatul ta'at. Bagaimana manisnya iman itu, bagaimana lezatnya sembahyang itu. Nah, itu kada bisa kita tulis dengan tulisan menerangkan, kada ada sesamaannya, kada bisa dengan penjelasan panjang lebar, kada bisa juga. Tapi bila kita mengamalkan ilmu-ilmu yang berurusan dengan itu, kita akan dapat rasanya itu. Nah, sesuai dengan sejauh mana kita mengamalkan ilmu itu. Seperti apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Nah, ujar Nabi, ada tiga perkara. Barang siapa yang tiga perkara itu ada pada dirinya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman. Barang siapa yang ada pada dirinya tiga perkara, maka dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya ibadah. Nah, bila kita berusaha untuk mendapatkan tiga itu, kita amalkan tiga hal itu, nah, kita akan diberi Allah yang namanya halawatul iman, manisnya iman itu. Apa yang tiga hal itu? Antara lain, ujar Nabi kita, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Bahwa adalah Allah dan Rasul lebih dia cintai kepada dirinya daripada selainnya. Nah, itu pertama. Kalau kita mengamalkan itu, kita akan merasai manisnya iman. Bahwa adalah Allah dan Rasul yang paling dicintainya kepada dirinya daripada selain keduanya itu.
Artinya orang menempatkan cinta kepada Allah dan Rasul itu adalah nomor satu dalam dirinya. Nomor satu. Sehingga apapun pekerjaan, apapun perkataan, walaupun itu menyenangkan dirinya, walaupun itu menyenangkan orang lain, kalau kada menyenangkan Allah dan Rasul, itu kada digawinya, kada dilakukannya. Nah, soalnya dia mengutamakan cinta Allah dan Rasul. Ada pekerjaan, bila dikerjakan dirinya senang, keluarga senang, tetangga senang, tapi Allah Rasul kada suka. Nah, ini kada melaksanakan itu. Itu artinya orang yang menempatkan Allah dan Rasul sebagai yang nomor satu dicintainya di dalam dirinya. Nah, yang kedua, wa ayyuhibba lil mar'i la yuhibbuhu illa lillah. Bahwa dia mencintai seseorang yang mana dia tidak cinta kepada orang itu melainkan semata-mata karena Allah. Nah, yang kedua itu, dia cinta kepada seseorang itu bukan karena hartanya, dia cinta kepada orang itu bukan karena keluarga, dia cinta kepada orang itu bukan karena orang itu menolong dia, dia cinta kepada orang itu bukan karena orang itu baik dengan inya, tetapi dia cinta kepada orang itu semata-mata karena Allah. Dan ini bisa terjadi apabila yang dicintainya itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ahli ibadah, lawan inya kada kenal, lawan inya kada pernah berhubungan, lawan inya kada pernah membantu, lawan inya kada pernah menolong. Tapi karena orang itu orang yang takwa kepada Allah, dia cinta kepadanya karena Allah. Nah, ini. Kita kada pernah menuntut ilmu, kada pernah mengaji lawan sidin, kita kada pernah mendengar petuah sidin, kita kada pernah dibantu oleh sidin, kita kada pernah oleh sidin, tapi sidin itu orang yang takwa kepada Allah, lalu kita cinta kepada sidin semata-mata karena sidin takwa. Nah, itu artinya kita cinta semata-mata karena Allah. Nah, dua itu kita membaca misalnya manakib Syekh Salman kah, Faqihul Muqaddam kah, Abdul Qadir Al-Jilani kah, kita baca. Kita kada pernah bertamu lawan sidin, kada pernah dibantu sidin. Nah, tapi karena kita mendengar bahwa sidin-sidin itu orang yang sangat taat kepada Allah, orang yang sangat takwa kepada Allah, lalu kita cinta lawan sidin itu. Nah, itu artinya cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu. Nah, yang ketiga, wa ayya karaha ayyauda ila fil kufri kama yakrahu ayyuzafa finnar. Bahwa dia benci kepada kekafiran sebagaimana dia benci bahwa dia dimasukkan dalam neraka. Tiga hal itu. Bila hal tiga macam tadi ada pada diri kita, nah, kita akan mendapatkan yang namanya halawatul ibadah, manisnya ibadah, manisnya iman, manisnya lezat dalam hal taat kepada Allah. Ini pertama, Allah dan Rasul yang paling kita cintai nomor satu dari yang lain-lainnya. Perintah siapakah? Kalau kada sesuai lawan Allah, kada hendak melanggawi. Ini disuruh si pulan, disuruh si A, si B, tapi Allah kada katuju mun itu digawi, mundur, kada jadi penggawi. Nah, itu satu. Yang kedua tadi, dia cinta kepada orang semata-mata karena Allah.
Yang ketiga, dia sangat anti kepada kekafiran, sangat benci, sebagaimana bencinya dia kalau masuk neraka. Bila tiga hal itu ada pada diri kita, kita amalkan, kita akan dapat manisnya ibadah, nah, dapat sorangannya. Jadi kadakala kita mendapat manis ibadahnya dengan keterangan-keterangan, dengan karangan-karangan, tulisan-tulisan, nah, sekadar tahu aja, mungkin kita kada mengamalkan itu, kita kada dapat, nah, kadakala merasa sebujurnya nang kaya apa manisnya ibadah itu. Seperti dihikayatkan bahwasanya ada seorang yang mati pucuk inin. Inin itu artinya orang yang imputin. Imputin. Menulis surat kepada kawannya dan meminta daripadanya kawan itu untuk menerangkan kepadanya akan kelezatan jima itu bagaimana. Lalu kawannya tadi menjawab, ini orang yang imputin ini hendak betakun kayak apa kelezatan orang yang berhubungan suami istri. Lalu kawannya tadi menjawab, sebenarnya jernang kawan itu, sebelum ini aku tahu, aku hanya tahu bahwa engkau dibalakan dengan penyakit mati pucuk saja, imputin saja. Dan sekarang ini aku tahu bahwa engkau bukan hanya sekedar itu, tetapi ditambah lagi dengan penyakit buduh. Dulu aku tuh kenal di jam tuh imputin, nah, sekarang bertambah jadi orang buduh pula. Karena kelezatan jima berhubungan suami istri itu hanya diketahui melalui rasa. Bila dicoba baru diketahui. Kada bisa diterangkan dengan kata-kata, dituliskan dengan tulisan kadakawa. Jikalau engkau belum pernah mencobanya, maka engkau sudah pasti tidak akan mengetahuinya. Hal ini tidak dapat diketahui dengan perkataan atau tulisan. Nah, jadi artinya nasihat Imam Al-Ghazali ini, kalau engkau hendak mendapatkan sesuatu rasa, maka amalkanlah ilmunya. Kada hanya sekedar teori, kada kawa hanya sekedar keterangan-keterangan tanpa ada praktiknya. Nasihat ke-13, empat sifat kesempurnaan bagi orang yang salik, bagi orang yang berjalan menuju kepada Allah. Wahai anakku yang tercinta, wajib ke atas orang yang salik menjalani jalan akhirah bahwa ia menyempurnakan empat macam sifat ini. Pertama, i'tiqad yang benar yang tidak ada bid'ah di dalamnya, maksudnya mengikuti akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu pertama. Kalau orang hendak makrifat lawan Allah itu, ya bahasa nyamannya mun orang hendak jadi wali itu, pertama dulu mesti mempunyai akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah ini seperti yang diterangkan oleh Imamul Ghazali, seperti yang diajarkan oleh Al-Imamul Faqihul Muqaddam. Di daerah Jawa seperti yang diajarkan oleh para wali-wali sungguh itu, di Kalimantan seperti yang dibawa oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, itu akidah yang mereka ajar, yang mereka sebarkan adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Pokoknya ulama-ulama kita dahulu, ulama-ulama kita bahari itu, nah, mereka datang. Mereka sekolah di Mesir, mereka sekolah di Mekah, datang ke kampung kita, ajarannya pasti ahlus sunnah wal jamaah. Nah itu. Karena jar Nabi ada berapa 70 lebih, nah, ada 70 macam kita aliran-aliran akidah ini.
Satap tariku ummati, selagi akan terbagi-bagi umatku ini lebih dari 70 macam mazhab akidah. Hanya satu yang benar adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah ini. Jadi timbul ada ajaran-ajaran apa? Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Wahabiyah, ada macam-macam, ada Syiah. Jadi kalau hendak jadi wali, hendak jadi ma'rifat, dasarnya dulu mesti i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Lihat dia di mana-mana, baik di Sumatera, baik di Pulau Jawa, baik di Sulawesi, orang-orang wali nambah karamat tuh. Pasti ya alirannya mesti ahlu sunnah wal jamaah. Kada ada yang pindah mudil-mudil macam-macam itu. Nah kedua, sesudah mempunyai dasar yang benar, akidah yang benar, kedua bertobat dengan tobat nasuha, sehingga ia tidak akan kembali mengerjakan dosa yang pernah dilakukannya. Dengan sengaja dan terencana itu. Ketiga, meminta halal daripada semua musuh dan makhluk sehingga engkau tidak akan dituntut pada hari kiamat nanti. Jadi lawan Allah kita minta ampun, kita bertobat, kita berjanji kada hendak macam-macam lagi. Nah, kemudian lawan makhluk-makhluk Allah yang pernah kita aniaya, nah, kita selesaikan. Karena itu memasung kita daripada gerak, daripada jalan kita. Kalau kau maju, kita dipasungnya oleh kezaliman-kezaliman kita itu. Jadi kezaliman kepada orang lain itu ada beberapa macam jenisnya. Ada yang disebutkan dengan nafsiyah, kezaliman nafsiyah, seperti menampiling orang, melukai orang, membunuh orang, mencelakakan orang. Nah itu kezaliman nafsiyah. Cara melepaskan diri daripada itu adalah tamkinu nafsih, menyerahkan dirinya. Kada ada lain pada itu. Tamkinu nafsih, menyerahkan diri kepada kita membunuh seseorang, ya ke ahli warisnya. Kita serahkan diri kita. Kalau kita menampiling orang, nah datangi orangnya, kita serahkan diri kita. Tawarkan tiga penawaran kepada orang yang kita aniaya itu. Satu, aku datang lawan ikam ini, menyerahkan diri untuk tiga hal. Boleh engkau balas seperti apa yang kulakukan dengan engkau. Aku pernah dulu menampiling ikam di kepala, nah tampiling jangan balaku. Dulu aku nampiling ikam tengah orang banyak, tampiling jangan aku tengah orang banyak. Kalau ikam kada hakun itu, ikam boleh hendak bayar denda. Berapa hendak ikam diganti, ganti untung marannya. Jarinya, ya, aku minta 1 juta aja lah, bapak, nah, beri 1 juta. Yang ketiga, dibebaskan, nah, diridha akan dimaafkan. Nah, jadi tiga hal itu. Kalau kita pernah ma'aniyaya diri orang, nah, bila itu belum kita lakukan, kada mau maju, takurung diri kita dengan kezaliman itu, kada mau maju. Amaliyah nang kayak apa aja banyaknya, tertahan. Kata kau masuk, karena dipasung oleh kezaliman itu. Nah yang kedua, yang bersifat irdiyah,
Irdiyah ini pribadi orang. Kita menghinakannya, kita menggibahnya, kita memfitnahnya. Itu mesti diselesaikan juga. Kalau hendak jadi orang salik, hendak jadi orang yang berjalan menuju jalan akhirat, itu mesti diselesaikan. Kalau kita menggibah seseorang, menyebut tentang inya yang benar ada, itu menyebut tentang sesuatu yang ada dan inya kada suka, gibah kan ngarannya tuh. Nah, gibah ngarannya. Pertama kita ketahui dulu kira-kira ucapan kita itu sampai kada ke telinganya. Sampai kada kira-kira. Dan kita menyambat ingin itu sampai kada ke telinganya. Nah, kalau nya sampai ke telinganya, kira-kira sampai ke telinganya. Sebabnya aku menyambat ini di tengah orang banyak. Ya sampai ke telinganya. Nah, ini didatangi maka itu minta halal maka. Minta halal maka. Nah, kalau nya kada sampai ke telinganya, kira-kira kada sampai ke telinganya. Kenapa mbah aku menyambat ini tuh lawan si pulang, pulang tuh mati. Siapa lagi nyampaikan duitnya? Nah, misalnya tuh kada sampai dah ke telinganya kabar ini tuh. Ucapan kunang kada nyaman lawan inya tuh kada sampai ke telinganya. Nah, menurut sebagian ulama bila demikian halnya cukup minta ampun kepada Allahnya. Cukup minta ampun kepada Allah. Hanya kada sampai juga ke telinganya. Nang kada sampai ke telinganya itu namun kita minta halal timbulnya sakit hati gina. Nang jadi masalah pulang. Nya kada sampai juga lawan inya, nya cukup lawan Tuhan aja dah minta ampun. Nah, nang kedua itu. Nah, nang kedua gibah tadi pertama, nang kedua fitnah. Nah, fitnah ini lebih berat lagi. Ada orang nang kada bujur maling dipadahkan maling. Nah, ini minta ampunnya ini kalau nya kada sampai ke telinganya, kada sampai ke telinganya, kita memitnahnya ini kada sampai. Nah, cukup aja kita cabut ucapan kita itu di hadapan orang yang kita fitnah itu siapa. Kita memitnah si A di hadapan si B. Jadi kita B, si A itu maling. Padahal kada, ada maling kadainya. Nah, dan ini kira-kira kada sampai lawan si A. Nah, cukup kita datangi si B. B, semalam aku mandakan A maling itu kada bujur soalnya. Nah, cabut perkataan itu. Nah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, yang bersangkut paut lawan makhluk masalah maliyah, masalah harta. Nah, harta ini kembalikan barangnya kepada yang berhak itu. Kembalikan barangnya kepada yang berhak. Kalau barangnya sudah habis, ganti dengan gantiannya. Kita bisa mengambil untuk orang, dimakan kan habis, tolong belikan lagi untuknya. Di barung, makan untuk dua pada sebiji. Nah, kemana belikan sudah habis. Nah, kayaknya bila minum kayaknya makan sedikit pada dua. Nah, jadi huruf P, makan sebiji untuk bayar berapa untuk dua. Nah, semalam dua pada sebiji. Nah, hari ini lalu berbalikannya. Nah, mengganti ini tuh. Nah, apabila hal ini kada bisa dilaksanakan karena ketiadaan orangnya. Kita pernah menyakiti orang, orangnya hilang kemana, kawa dicari lagi. Kita pernah menggibah, memfitnah, sekarang orangnya hilang kemana, kada ada lagi. Kita pernah mengambil hartanya, nah sekarang orangnya hilang. Nah, untuk yang pertama, urusan nafsiyah ini, orangnya kada ada, ahli warisnya pun kada ada juga. Nah, pribadi sama. Orangnya kada ada juga, kita sambati bunga itu kada ada lagi orangnya. Nah, ini
hanya kita melakukan doa kepada Allah. Satu, kita melakukan doa kepada Allah agar di akhirat orang itu meridhai kita. Satu. Yang kedua, perbanyaklah berbuat kebaikan atas nama dirinya. Yang ketiga, doakanlah selalu dia dengan doa kebaikan dan istighfar. Nah, itu. Jadi misalnya kita menggibah orang, memfitnah orang, orangnya nak didatangi ke dada lagi, sudah meninggal dunia. Meninggal dunia. Lalu kita enggak mohon lawan Tuhan, ya Allah, hamba pernah menggibah orang itu, hamba nak minta maaf, orangnya sudah ke dada lagi, maka bukakanlah dia agar bisa memaafkan hamba di akhirat kelak. Nah, yang kedua, berbuat baiklah kepadanya. Berbuat baik kepadanya artinya kalau kita bersedekah, mudah-mudahan pahala sedekah ini disampaikan Allah kepadanya. Kalau kita membaca Fatihah, membaca Quran, mudah-mudahan pahala ini disampaikan Allah kepadanya. Nah, yang ketiga, doakan kebaikan dan mintakan ampun kepada Allah terhadap dia. Bila itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, di akhirat kita akan dipertemukan Allah dan Allah akan membujuk inya supaya meridhai kita. Nah, sebujur-bujur dilakukan itu, dilakukan bujur-bujur, di akhirat kita akan dipanggil oleh Allah, dipanggil orang itu. Nah, ya Tuhan nih, nah, dalam dunianya pernah menyambeti kami ini, ini sudah nak minta ampun, ini minta ridham kada ada lagi. Tapi ini berbuat baik lawan ikam, mendoakan ikam, menghadiahi ikam, macam-macam. Nah, maafi ya Tuhan ini, maafi. Tuhan menyuruh supaya inya memaafi karena dalam dunia kita selalu berbuat baik kepada inya nan tadi. Nah, kalau maliyah kayak itu juga harta. Harta orangnya kada ada lagi, kalau ahli warisnya ada, unjuk no ahli waris. Kalau masalah pribadi jadi kada kawa ahli waris. Kita menggunjing abahnya, abahnya mati, datangnya ahli waris, kada kawa. Ahli waris kada berhak memaafkan itu. Nah, lain harta. Kalau harta, waris ada hak. Jadi kita menzalim harta orang, orang yang sudah wafat, nah ahli warisnya kita berurusan. Aku pernah membunguli abah ikam dulu, nah ini. Nah, sekarang aku ganti. Nah, kisahkan mereka itu. Atau kalau masalah harta. Nah, jadi ini hal-hal yang dilakukan oleh orang yang hendak salikin, hendak menuju Allah. Ini pondasi. Ini sebelum kita melakukan amaliyah-amaliyah suluk, sebelum mengamalkan amaliyah-amaliyah suluk, yang lebih dulu kita kerjakan mengatur pondasi dulu. I'tikad kita bujurakan dulu supaya jadi i'tikad ahlus sunnah wal jamaah. Dosa-dosa kita lawan Allah minta ampun, lawan hamba Allah kita biriskan. Nah, yang keempat, mempelajari ilmu syariah, ilmu syariat untuk dapat menunaikan segala perintah Allah Ta'ala, dan juga mempelajari ilmu akhirat yang dapat menjamin keselamatanmu di akhirat nanti. Nah, hanya belajar ilmu, ilmu syariat, ilmu ibadah itu kayak apa supaya sah dulu. Nah, belajar sembahyang kita ini supaya jadi sah, puasa kita supaya sah, zakat supaya sah, kayak apa dulu. Nah, kita pelajari sembahyang kita supaya sah kayak apa. Sudah nih tuh. Nah, kemudian kita belajar pulang kayak apa supaya sembahyang nang sah ini diterima oleh Allah. Karena banyak nang sah tapi kada diterima oleh Allah. Artinya sembahyang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, kada ada nilai pahala di sisi Allah. Nah, jadi belajar pulang ilmunya kayak apa supaya sembahyang ini bukan hanya sah tapi diterima di sisi Allah. Diterima. Nah, itu ada pula ilmunya. Jadi sembahyang supaya diterima Allah kayak apa? Nah, contohnya tempatnya tempat nang halal, pakaian yang kita pakai pakaian nang halal, dalam parut kita jangan ada nang haram. Nah,
sembahyangnya mesti ikhlas karena Allah. Nah, itu contoh-contoh supaya amalnya diterima oleh Allah. Nah, langkah ketiga supaya amal yang diterima Allah ini jangan hilang, jangan gugur sebelum kita bertemu Allah. Sebelum bertemu Allah, ada orang yang sembahyangnya sah, sembahyangnya diterima Allah, tapi belum meninya mati amalnya sudah hilang dahulu. Amalnya hilang. Kenapa amalnya bisa hilang? Nah, contohnya satu dengan murtad. Murtad. Bila kita murtad tuh semuaan guguran dah, amal kayak apa aja genalnya guguran. Ba Islam bahasa kan tak bulik lagi nih tuh. Kan tak bulik lagi. Sembahyang dulu setiap malam 100 rakaat, berpuluh-puluh tahun. Puasa, bersedekah, zikir, baca Quran, menuntut ilmu, sekalinya bermurtad. Nah, artinya mengucapkan kata-kata yang murtad atau berbuat sesuatu perbuatan yang murtad atau mengiktikadkan sesuatu i'tikad yang murtad. Murtadlah inya. Nah, dengan murtad ini amalan yang berpuluh-puluh tahun tadi jadi hangus. Hangus. Walaupun kita berislam bahasa, kan tak bulik lagi nih tuh. Bahasa pulang mulai situ. Nah, jadi dijaga bujur jangan sampai murtad itu terjadi pada diri seorang yang beriman. Yang kedua seperti apa lagi? Seperti riya. Nah, itu sama aja juga. Riya itu menggugur. Waktu beramal kita sah sesuai syarat rukunnya diterima Allah. Tapi sudah kayaknya diriya akan pada waktu beramal itu ikhlas, sekalinya diriya akannya sudah beberapa tahun kemudian, diagakakannya. Melihat orang ada sembahyang misalnya 100 rakaat semalaman, bersuarai itu inting aku bahari 1000 rakaat semalaman 20 tahun lah kayak itu, orang bertakun kada apa kada. Mereka membanggakan dirinya, merayakan amalnya. Maka jadi gugur karena diagakakan amal ibadah itu. Nah, jadi ilmu-ilmu itu yang dipelajari sebelum kita masuk kepada jalan Allah. Ilmu supaya sah beribadah, ilmu supaya ibadah itu diterima oleh Allah, dan ilmu supaya ibadah yang diterima itu utuh sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ke-14 wasiat Imam Asy-Syibli rahimahullahu taala adalah dihikayatkan bahwa Al-Imam Asy-Syibli rahimahullahu taala telah berkhidmat kepada 400 orang guru. Imam Asy-Syibli misi guru 400. Dan beliau juga berkata, aku telah membaca 4000 buah hadis. Kemudian aku pilih dari pada bilangan itu sebuah hadis. 4000 nang ku kaji hadis, satu hadis yang ku ambil. Yang benar-benar aku amalkan akan dia dan aku tinggalkan yang lain daripadanya. Karena aku telah memperhatikan hadis yang aku pilih ini dan aku telah mendapati di dalamnya ada keselamatanku dan kesejahteraanku. Dan telah terkandung di dalamnya satu hadis itu segala ilmu awalin, ilmu orang yang dahulu, dan ilmu akhirin, ilmu segala orang yang kemudian. Maka aku merasa cukup dengan berpegang teguh dengannya satu hadis itu. Nah, hadis itu ialah sebuah hadis yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya. Hadis itu berbunyi, i'mal li dunyaka biqadri muqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih wa'mal linnar biqadri sabrika alaiha. Artinya, bekerjalah untuk duniamu sekedar mana engkau akan tinggal di dalamnya, dan beramallah untuk akhiratmu sekedar mana engkau berada di sana. Nah, sebutin itu dulu. Beramallah untuk dunia sekedar kita tinggal di dunia.
Bekerjalah untuk dunia sekedar kita hidup di dunia. Bekerjalah untuk akhirat sekedar lamanya kita diam di akhirat. Kalau kita amalkan itu, berarti aktivitas kita sehari-hari banyak urusan akhirat. Karena apa? Karena kita bakal lawas diam di sana. Nah, otomatis persiapan-persiapan kita banyak mengarah ke sana daripada dunia yang kada lawas ini. Paling lawas kita 100 tahun. Paling lawas sudah wahidin bilang kada lagi umur 100 itu. Di akhirat nah kada ada kisah lagi lawasnya, selawasan dah. Nah, jadi bekerja kita di dunia ini waktu kita 24 jam sehari. Berapa jam kira-kira untuk nang sagan umur 100 tahun nih? Berapa jam kira-kira nang sagan umur selama-lamanya itu? Nah, kita lagi membagi. Nah, berarti dalam dunia ini aku cukup 3 jam sehari bekerja. Nah, kan lawas juga diam di sini. Nah, 10 jam kena aku sagan di akhirat sana. Sisanya sagan guring kah, istirahat kah, apakah lagi. Nah, jika itu maka. Nah, jadi porsi nang bujur tuh. Porsi nang bujur. Kita diam di sini sekian tahun, persiapan kita cukup 3-4 jam sehari mengurus itu. Persiapan kita nang bakal hidup jutaan tahun kada habis lagi. Nah, itu tentu banyak waktunya untuk menyiapkan nang banyak itu. Nah, sabuting itu. Ini dunia artinya bekerja juga, cuma sekadar kita diam di dunia. Amun kita urusan dunia berhari-hari, urusan akhirat sejam-jam aja, nah itu tabalik ngarannya. Tabalik. Urusan dunia 10 jam ada sehari kita mengurus dunia ini. Padahal pacang kada lawas kita tinggalkan nih. Urusan akhirat nang bakal selama-lamanya dijumlah paling-paling sejam. Sembahyang Juhur 10 menit, yang asar 10 menit itu lawas banget sudah. Lawan sunat-sunatnya itu. Nah, maghrib bisa dilawasakan sejam semuaan atau 3 jam semuaan lawan tahajud semuaan segalanya. 3 jam untuk akhirat, 10 jam untuk dunia. Nah, terbalik itu. Dibalik mestinya nang 3 jam ini untuk urusan dunia, nah 10 jam untuk akhirat. Maka itu mestinya. Nah, dan beramallah karena Allah sekedar mana engkau berhajat kepadanya. Beramallah, berbaktilah kepada Allah sekedar mana engkau berhajat kepadanya. Apakah kita berhajat benarkah lawan Tuhan ini atau karena tapi berhajatkah? Bila lawan Tuhan ini kita berhajat benar, banyaki amal lawan Tuhan, kebaktian kita, taat kita. Bila lawan Tuhan ini karena tapi berhajat, kurangi beramal. Kalau perlu kada sebab amal lagi, lawan Tuhan kada bahajat juga. Nah, jadi beramallah kita kepada Allah sekedar seapa hajat kita kepada Allah. Amun kita menganggap Allah itu full hajat kita kepada Allah, nah tentu ibadahnya pun full kepada Allah. Kan manusia kita-kita ini kada sama berhajatnya kepada Allah. Nah, kada sama. Ada nang orang semuaan menggantungkan hidupnya dengan Allah. Semuaan digantungkannya hidupnya dengan Allah, kada bisa lepas daripada Allah. Nah, orang seperti ini tentu hatinya ibadahnya akan selalu kepada Allah. Ada orang-orang nang pina harta tiba hajat lawan Allah. Berdoa tu kulir, berdoa. Nah, ini orang harta tiba parlo lawan Allah. Tentu orang macam ini ibadahnya sedikit juga. Yang diperluakannya kawan, diperluakannya keluarga, perluakannya atasannya, pimpinannya. Kalau Allah tuh ya nomor jauh lah. Nah, maka hidupnya orang ini untuk keluarga, untuk kawannya, untuk pimpinan, untuk Allah sedikit. Karena ini menganggap perlu kepada Allah sedikit. Nah, itu. Yang ketiga, buatlah sembarang amalan yang akan memasukkan engkau ke dalam api neraka sekedar mana engkau sabar menahan siksaan. Ayo coba buat maksiat, buat ya maksiat, amun anggaran tahan masuk neraka kada apa-apa. Buat maksiat, muntung menggibah, muntung berdusta, yang tahan aja di neraka.
Jadi mun tahan lagi di neraka, perbuatlah maksiat artinya. Amun kada tahan, jangan hendak maksiat. Dan buatlah sembarang amalan yang akan memasukkan engkau ke dalam api neraka sekedar mana engkau sabar menahan siksaan itu. Ada salah seorang ulama sufi, biasanya setiap aku hendak maksiat, kunyalai dulu lampu. Ini ada yang hendak maksiat, kulegit dulu lampu. Kuperakakan tangan, bila aku kada tahan, kada jadi aku maksiat. Jadi bila hendak maksiat, ligit lampu. Tahan kada tangan di lawan lampu ini tuh. Bila kada hangus, gawi ya maksiat kada apa-apa. Bila anggaran hangus, kada usah. Karena api di sana lebih panas lagi dari api lampu ini beberapa puluh kali lipat, ratus kali lipat panasnya. Mun api yang halusnya sudah kalupuk-kalupuk kita, apalagi api di sana. Nah, jadi sebelum hendak maksiat, coba yang rukul tangan tahan kada. Bila tahan ya gawi. Nah, itu artinya. Buatlah sebarang amalan maksiat ke haram ke gawi aja. Sekedar mana engkau sabar menahan siksaan neraka itu. Nah, wahai anakku yang tercinta, ujar Imam Ghazali, apabila engkau mengetahui hadis ini, maka sebenarnya engkau sudah tidak perlu lagi kepada ilmu yang banyak. Ini hadis cukup. Ini jadi Imam Syibli, aku sudah membuka 4000 hadis. Hadis ini ku ambil satu cukup sudah. Cukup ini hadis satu. Bahwa aku bekerja untuk dunia, sekedar apa lawasnya aku hidup di dunia. Aku beramal untuk akhirat, sekedar apa lawasku di akhirat. Aku berbakti kepada Allah, sekedar berhajatnya aku kepada Allah. Yang ketiga, aku akan berbuat maksiat bila aku mampu menahan azab api neraka. Nah, ini sebutin hadis sudah cukup daripada berapa ribu hadis yang kupelajari, ujar Imam Syibli tadi. Nah, kemudian nasihat ke-15. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت فيا أيها الراجعون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم